oh, you Yalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat siang, guys. Kapanpun anda nonton channel saya ini, dimanapun, dalam keadaan apapun, semoga baik-baik saja, guys. Gimana kabar anda hari ini? Ya, kali ini saya bolang di sungai ini, guys. Dan sambil menikmati banyak ikan, guys di sini, guys. Ikan apa ya? Ini kita mau bolang di sini, tapi kita disuki dengan pemandangan banyak banget ikan itu kelihatan apa enggak ya? Nah, ini. Nah, itu besarnya antara 2 sampai 3 jari. Ada yang besar ini ini, ini. yang di sini ini besar ini yang di bawah ini. Nah, ini. Nila guys, ikan nila guys. Ikannya merah, berarti dia sedang bertelur atau sedang birahi kayaknya ya. Wah, keren ini. Ini nikmat banget ini guys. Nanti kita sambil review ya. Kita bolang di antara sungai ini. Dan ternyata ada yang besar juga nilainya, ada yang lima jari, guys, Telapakan tangan, guys. Wah, ini saya jadi pengen mancing, apa mau dipancing ya? Ini habis jumatan, saya sengaja kesini karena yang paling deket dengan masjid tempat saya jumatan, ya. Ini nih nih, uh, pada panas-panas, oh, saya melihara nila juga kayak gini, ternyata nila di alam juga kayak gini ya, kalau panas, dia ngokop ya. Uh, ada yang besar ini, yang besar ini. Ini ini ini. Nah, itu yang di bawah itu beda itu, 5 jarian. Karena dalam kedalaman. Dan ini banyak banget, guys. Oke, okay, ini buat rencana besok rencana jahat. <laughs> Lumayan buat cari makan, <laughs> buat cari lauk, guys. Kita akan bolang di pelataran itu di mana ini, ini ada yang bagus. Nah, itu itu tuh. Dimana nanti kita akan ada dapat ya peluang dapatnya itu ada wulung, ada batuan-batuan yang lain ya di antara ini semua ya. Uh banyak ikannya guys ternyata guys itu guys. Uh, wah oh, itu, itu 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 banyak banget itu di bawah itu. Buset, padahal ini sungai alam ya. Ini bukan sungai besar, sungai alam buset, ikannya itu. Nah dan sungai ini tidak besar biasanya ini termasuk agak besar biasanya lebih kecil lagi malah banyak di sini oke okay. <laughs> ini next selanjutnya uh ada yang gede itu itu ikan gabus itu di bawah wih saya hampir kepincet ini tergoda ini alah kalau kayak gini ya nggak ini ya nggak nyari batu ya tapi lumayan ya jumpa ikan di momen sekarang di mana di mana-mana di Pulau Jawa susah terlihat ikan di sini nikmat kita bolang di sini ya kita turun coba cuman saya motornya harusnya bisa sampai sini harusnya ya tak turunkan aja motornya itu saya di sana agak ragu masalahnya perasaan nggak enak itu oke tak turunkan dulu kita turun guys Eh. semua sisi karena pelatarannya ini hanya segini aja guys ya biasanya di sana ada pelataran sekali ini enggak ada ini jembatan terakhir kita ke sini dapat wulung ya wulung kecil tapi bagus ini enggak akan menyangka bisa dapat wulung di daerah sini ya tadi terkepincut itu kalau saya lihat ikan itu senang loh guys lihat ikan itu rasanya senang banget jadi kayak, ya rasanya gimana gitu kayak damai-damai gimana Maka nah, itu di depan rumah saya Kita taruh ikan itu Kita bikin kolam ya asal-asalan kolamnya ya Kita bolang di sini karena Beberapa momen, beberapa sudut akan saya rekam Sepenuhnya Karena pelatarannya kecil ya Hari Jumat Berangkat ya harus diniatin Jumatan Kalau nggak diniatin Jumatan ujung-ujungnya Ya nggak Jumatan guys Ih ini merah ini coba kita cek jasper merah ini bisa mungkin ada tapak jalak tapi Un ada ini guys ini guys wow belum apa apa kita nemu tapak jalak ini nah ini garis yang melintang ini garis yang melintang ke sini oke okay? ya yeah? oke okay, ya yeah? Kita nggak tahu warna aslinya, tapi kemungkinan warna aslinya itu tembus, cuman agak krem biasanya kalau ini. Kita taruh sini aja dulu, yang dekat ya. Tadi ada yang nelpon ini guys saya sering banget ngecek telepon ketika karena sering video ya. Kalau video itu ada yang telepon ini pas ada sinyal di sini. Nah ini karena ini di pemukiman dekat ya. Pas ada sinyal jadi Karena telepon-telepon itu keganggu banget guys, bolang bolang guys. Pasti tak recek. Nah kayak gini lagi video panas panas ya. Sampai lokasi jauh panas panas lagi video di. Saya nggak sadar kadang saya lihatnya kan batunya, bukan lihat apa nya tahu-tahu ngerekam. Kalau di miskol otomatis kan ini. Wah, ini ada putih. Kalau di miskol itu otomatis ngerekamnya berhenti. Jadi tahu-tahu udah habis berapa jam, setengah jam habis di miskol itu gue, guys. Benernya ya aduh, ketun banget loh ya. Padahal itu sering orang miskol call telepon lah lewat WA ataupun apapun itu tak cek karena posisinya sedang sedang sibuk ya, kayak gini buat ngerekam ini pemandangannya uh panas eh Ih, ini kayak bulung bro nah ini bisa dibawa pulang dipertimbangkan saya nggak bawa palu nggak bawa apa-apa saya niatnya ngambil barang di penemu ya ada yang laporan nemu barang di foto bagus saya suka saya niatnya ngambil barang Cuman lewat sini itu rasanya kangen banget habis Jumatan tadi di perjalanan. Ini di pertimbangan dibawa pulang karena potensi wulung ada. Ya. Modelnya kayak gini. Ini wulung-wulung di sungai Kebumen itu enggak ada yang besar. Modelnya blonos seperti batu biasa. Di sini juga keluar ginggang dan ini apa, di sini? Teratai, ya. Di sini juga keluar teratai. Kalau panasnya minta ampun di sini, bayangkan jam 1 siang, kondisi terik, full teriknya di sini, ya. pelataran hanya sekecil ini bro kita kumpulin sini ya ini tadi kita mulai di sini nah ini coba batu apa hijau ini kayak bulu monyet ya guys tapi ya nggak masuk ya untuk kaki nggak masuk susaki kalau beruntung di sini bisa nemu bro ada pula ricang di sini ya walaupun eh, ini 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 uh ini guys ini batu endapan bentuknya cantik ini ini masuk suseki mini ya ini asli ditemukan seperti ini saya nggak nyangka ini batu batunya modelnya kayak gini cuman ini berbentuk guys wow bisa kayak gini toh Hih, ini bentuknya kakek-kakek Biasanya kalau kayak gini dikasih kalung Dikasih apa, ditaruh duduk kayak gini Ini kakek-kakek ini bentuknya Ya, kalau dari sini terlihat ya antara kepala dia sedang mendengkuk atau coba videonya biar fokus ya Susah fokusnya mohon maaf Nah, nah, kayak gini guys Kakek-kakek <laughs> Oke, okay. ini kalau ini masukin tas saja dulu ya di samping Kita nggak sengaja lho guys, Dapat dari gini Rijang U uh, ini, ini ini kayak Wuh, ini bisa jadi panca warna ini tak taruh sama temennya di sana ini bisa jadi genggang di sini juga keluar genggang ini ada endapan endapan seperti ini wow mantap wih ini apa guys wih genggang kayaknya guys atau terate ya atau keong ya bisa jadi keong ini ini tak masukin kantong dulu. Wow, ini mulai banyak temuan karena mulai fokus. Biasanya habis turun itu kurang fokus. Dan mohon maaf apabila saya agak lama memfokuskan kamera ya. Kadang kenapa nggak fokus? Nah ini kayak gini. Itu kadang saya lebih sering melihat kondisi aslinya ya daripada di kamera. Akan lebih susah di kamera. Nah itu nggak sengaja atau nggak sadar kameranya ngeblur karena jarak ketika panas kayak gini, jarak pengambilan gambar itu harus sering di difokuskan, ditul bahasanya. Oke, kita jalan. Wah nase, minta ampun guys. Nih, ini potekan ricang. Di atas ini juga ada ricang berarti. Buset, semromonge. Uh, guys. Uh, hijau. Ini masih sangat terlihat ya banyak bagi para penemu atau pendulang pasir, pendulang emas menemukan kayak gini udah bentuknya udah hampir kayak rok atau bahan asli dari batu. Kalau ini agak masih terlihat bahwa ini adalah silit botol. <laughs> ya, kalau nemunya udah kayak kayak bahan itu ya pasti orang itu enggak curiga. Wah, kayak jambrut ya. Ini tembus ya. Ini silit botol, Guys, ya. Bahasanya dia kaca. Jadi kalau nemunya udah membentuk seperti bongkahan alam, itu ya banyak yang pada saya sendiri juga penasaran, guys. Wow, kita nemu merah, keren, kayak badar besi merah, guys. Tapi di sini nggak keluar, harusnya badar besi merah, ya. Merahnya cakep, ya. Membentuk motif pemandangan. Oke, okay, kita geser lagi. Kita tinggal ke tepian. Uh, nagaswi guys, di sini keluar nagaswi, ini buktinya. Di sini juga keluar nagaswi, mohon maaf ya. Ini buktinya nagaswi. Cuman dia lebih cenderung lebih banyak warna ini tua ya. Ini hijau pinggirannya. Nah, ini cahayanya nggak begitu terik, alhamdulillah, nggak begitu panas sini banyak sekali petilan beling kayak gini, ini juga bikin, bikin apa ya, ketipu ya, kalau udah mentok itu, bukan ketipu apa ya, bikin salah, nah, ini juga beling warnanya jamur putih, nah, ini di sungai ini kayak gini, teman-teman kayak gini, yang bikin, kalau udah bentuk alam itu yang bikin penasaran, ini gelas warnanya, hijau nih warnanya hijau hijau pusuk pisang ini gelas ini guys ya Oke kita lanjut aja pecahan na uh, ini kalau wih uh, ini bagus guys ini di sungai ini terkenal dengan pansawarna nagasunya yang istimewa kalau ditemukan yang hebat uh mantap ini ini saya lagi nyari ini memang Karena legenda dari sungai ini Pancawaran Legosunya hebat sekali guys Ini salah satu temuan atau bukti Bahwa potekan kecil aja Pancawaran Legosu ini membentuk sebuah motif yang hebat Cantik sekali ini. kalau besar itu pasti kelihatan uratnya Bisa dibikin dan diambil sebuah Motifnya untuk jadikan akhir ataupun liontin Nih karena di sini memang keluar guys yang hebat-hebat guys. Ulung pun hebat. Banyak ya, <laughs> ini pelataran kecil tapi kita banyak mengambil sampel di sini. Ini menunjukkan bahwa sungai ini ke atas, itu batunya seperti itu, bagus-bagus ya, mantap batunya. Kayak tapak jalak, kayak kenal. <laughs> ya, ini milik tapak jalak, tapi tapak jalak bener ya, cuman ya belum masuk ini untuk saat ini. Nanti kalau udah langka, banget itu baru masuk. Itu wow, pelataran kecil yang penuh dengan kejutan akan saya kasih judul seperti itu karena batu di sini tidak bisa diprediksi dengan mudah, ya. Gue ini guys pemandangannya, Huh, mantap. Kalau di sini jarang yang bolang ya guys. Orang anggap biasa sih. Dan saya selalu kesini selalu dapat ya video yang bagus atau dengan penuh video dengan teman-teman yang unik. Ya. Ini bisa jadi Susaki pula, ya. Ini hanya Susaki sebuah tebing standar simple ya, tapi udah memutus suseki tadi. Suseki kakek-kakek tadi, ini dapat batu pijat juga. Ya. Coba kita akan coba telaten di sini duduk. Siapa tahu dapat temuan. Hmm, ini coba kita tes. Wah, bukan apa-apa ya. Ini bulu monyet. Ini jangan karena kondisinya panas ya di sini. Uh, semerombong banget. Jadi kameranya juga panas. Fokusnya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu atau harus selalu difokuskan. Wih, mantap di sini. Yang sering banyak aneh-aneh malah di pinggiran air ya, Guys. Wah, ini, Guys. Ini bisa jadi ginggang, bisa jadi bulung. Nah, ini kan mulai udah susah difokuskan. Udah mengkilat dari alam. Oke, masukin kantong. Uh. ini tembus tapi dia bahanannya bening aja ya oke kita coba jalan di tepian dulu ya guys ayo kalau ada yang nemu bagus kabarin dong Nih ada yang buang sampah sembarangan. Ini orang-orang kayak gini yang benar-benar tidak bisa diajak maju atau menang benar-benar hanya mementingkan diri sendiri. Lahan di kampung luas bikin penampungan sampah untuk dibakar sendiri harusnya kan sangat mudah. Ya nah, kalau di kota itu pun tidak bisa dimaklumi ya walaupun di kota itu tetap orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Apalagi di kampung kayak gini lahannya luas. Ya, lahan luas banget di kampung loh, guys. Di pekarangan tetangga aja kalau izin boleh hanya untuk penampungan sampah buat dipakar di nampung barang-barang gitu ya. Atau buang di penampungan tetangga bisa boleh, guys, di kampung, guys. Yang penting izin dengan benar. Ini kita cuma batu rijang juga masih kayak gini. Ya, hanya orang-orang yang mementingkan diri sendiri di kampung aja masih kayak gini berarti mau dimanapun dia selalu begitu guys. Kecuali ada aturan yang memang berat selagi memberatkan bagi yang melanggar. Orang-orang kayak gitu memang perlu aturan-aturan ketat. Ini kita jumpa batu sampai lupa ya. Ini jumpa batu hitam cuman ada lapisan hijaunya. Nah batu kayak gini yang dulu pernah saya sendiri itu ngelep itu krisokola guys. Berarti krisokola ini saya doni dia nempel. Nih mau jadi suseki ya bentukannya tugu seperti itu nggak ambil guys monggo silakan kalau mau ngambil nih ini kalau tebal aja bisa jadi aktif dan cantik banget hasil jadinya saya pernah dapat seperti itu keren sekali guys ya ini pelataran kecil hampir udah selesai sini udah pasir udah selesai cuman kita masih tetap berjalan mencoba bolang di tempat ini lagi telaten nyatanya sampel-sampel Paten sini bagus-bagus kok. Wah, panas pada hp guys. Uh, tangan saya juga langsung semelet banget. Kalau kayak gini, baterainya pasti ngedropnya. Wih, bro. Kita jumpa burung. Ini kemungkinan besar adalah bulung Dimana ini udah kelihatan tinggal tembus apa enggak. Ini kayu modelnya, wulung kayu seperti ini. Ya. Wih, mantap. Ada banyak batu yang berpotensi wulung di sini. Nanti kita cek di rumah. hp udah sangat panas-panas, minta ampun guys. Serius guys, panas banget. Ya. Bener-bener tangan saya juga ini, tak pindah ini. Ini tangannya sampai memerah ini. Panas banget HP-nya. Dan... Dayanya pasti turun drastis dayanya. Wow ini bentukan juga. Oke okay. selesai sudah. Harusnya ada yang lebih teliti lagi tapi kali ini kita bolang di pelataran ini banyak sampel-sampel kecil bagus-bagus untuk menunjukkan sungai ini masih memiliki potensi yang indah, potensi yang bagus ya. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita perjalanan kali ini kita bolang di sini. Semoga hari esok lebih baik, lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, Jos. Oh, yo, Lanjut.